Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lidah Sriani, channel education and tutorial. Baik, tutorial kali ini kita akan sharing bagaimana cara membuat video animasi pembelajaran menggunakan render Forest. Baik, bagaimana caranya? Mari kita simak tutorialnya sebagai berikut. Langkah pertama, kita ke Google, lalu ketikkan render Forest, lalu pilih yang paling atas. Kita sign in dulu. Kita login atau daftar akun. Oke, langkah berikutnya pilih video, lalu klik create video. Selanjutnya di pencarian kita ketikkan video toolkit, lalu klik enter. Nah, di sini sudah ada contoh videonya, misalnya ini. Lalu kita pilih create now. Oke, di sini kita pilih yang select scene. Kita pilih dulu mau video mana yang akan kita buat dari slide awal sampai slide akhir. Saya pilih logo. Ini, kemudian saya pilih karakter yang ini, kemudian saya pilih background animation yang ini, kemudian saya pilih image yang ini, selanjutnya saya pilih yang ini, lalu klik add to video. Oke, langkah berikutnya saya akan mengedit. Kita ke slide awal ini. Oke, selanjutnya yang kedua. Kemudian slide. Yang terakhir, kemudian saya tambahkan kembali. Nah, ini saya ambil dari visi. Oke, kita preview dari awal. Ini ada beberapa yang akan saya hapus slide ya. Kita klik slide yang mau dihapus. Lalu tekan backspace di keyboard kita. Ini juga saya mau close kelebihan. Oke, selanjutnya yang ini saya akan letakkan di bagian akhir. Caranya kita drag. Lalu kita seret ke paling ujung atau terakhir. Selanjutnya kita akan menambahkan musik. Caranya add audio. Saya akan ngambil dari musik yang ada di Render Forest.
Kita play dulu. Oke, selanjutnya saya akan menambahkan audio kembali. Saya akan menambahkan suara. Di sini saya akan pilih suara perempuan. Di sini saya akan tulis dulu teksnya. Oke, lalu kita klik generate. Oke, yang ini saya letakkan di slide nomor 2. Selanjutnya kita play lagi.
Demikianlah tutorial bagaimana cara membuat video animasi pembelajaran di Render Forest. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.